Friend, kembali lagi di channel Sonsor Kacang. Ya, kali ini masih di kawasan Kecamatan Gondangrejo di Wonosari ya, ini di Wonosari Gondangrejo Sragen Karanganyar ya. Ya lur, ini bersama Sound System Nusantara Audio ya lur. Dan jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Tekan tombol subscribe biar admin lebih semangat mencari konten tentang dunia sound system ya. Biar admin lebih semangat ya. Dan jangan lupa di like dan komennya ya dari Sonsor Kacang. Ya lur, kita review apa saja yang dibawa dari Nusantara Audio ya. Kita langsung saja review. Di sebelah saya ini udah ada FOH ya, FOH yang di sebelah barat ya, FOH di sebelah barat. Dan kita langsung saja review apa saja yang dibawa dari Nusantara Audio. Kita langsung ke sana ya lor. Ini suasananya di pinggir jalan raya lor, pinggir jalan raya. Kalau ke sana mau ke Kalioso ya. Dan kita langsung saja review apa saja yang dibawa dari Nusantara Audio ya. Kita langsung saja. Nah, ini tampak dari belakang. Tampak dari belakang, kita lihat. Ya, lur. Dari Nusantara Audio ini membawa 6 subwoofer dengan box super, yang bawah super scope, yang atas mini scope. Dan memakai speaker 18 in dan mid low nya ada 2 dengan 15-an, terus ada line array nya ya. Line array nya ini 12 10 in ya, single nih lor, plus tether ya lor. Nih, dan kita lihat dari belakang dulu ya. Kita lihat dari belakang line array ya. Ya, ini line array-nya. Kita lihat dari belakang main berapa ohm dari line array-nya ya. Dari perkabelannya. Dan kita ini mainnya 2 ohm ya, dari 2 ohm dari Nusantara Audio nih, dari belakang, tampil dari belakang ya. Ya lur. Lenarnya cukup megah. Dan kita lihat dari perjengsetannya ya, kita lihat. Kita langsung ke sana. Ya lor, ini gensetnya dari Nusantara Audio, tip ajar balap ya, ini tip ajar balap. Ada 30 kVA dari Nusantara Audio. Nusantara Audio ini memakai genset 2 ya lor, memakai genset 2 ya. Ini dari gensetnya ya. Ini mesinnya apa mas nih? Mesinnya Mercy lor. Berapa kVA mas? 60 kVA lor, dari Nusantara Audio ya. Nih kita lihat, dan ini masih bugil, belum ada grupnya lor. Kita langsung lihat ke dalam aja dari mixing room. Tadi dari jengsetnya ini Apple yang di sebelah barat tadi udah di review ya lor, udah di review. Ini yang Apple di sebelah barat.
Dan kita langsung ke sebelah. Nah, FOH yang di sebelah timur di sana, Lur. Ini FOH sebelah timur. Itu juga sama, Lur. Itu juga sama, mainnya 2 ohm dan memakai box 6 subwoofer. Boxnya ada super scope dan mini scope. Mid low-nya ada 2 dengan 15-an. Terus lenarnya ada 10 in kalau nggak salah ya. 12 in single ya, plus liter dari Nusantara Audio. Dan ini di kawasan Wonosari, Lur. Di kawasan Wonosari ya. Nih. Dan kita langsung aja masuk, Lur. Kita langsung aja masuk. Ini di tempatnya balik desa kalau nggak salah, di tempat balik desa ya, untuk buat hajatan loh, untuk buat hajatan ya kalau nggak salah ya. Ini kita langsung saja ke dalam aja ya. Itu FOH yang di sebelah sana, di sebelah timur, yang FOH yang di sebelah barat di sebelah sana ya, di sebelah sana. Oke, siap ya, kita masuk aja. Kita masuk. Dan ini masih kosong semua. Masih tambah kosong ya, Lur. Baru loading sepeda, loading aksesoris atau Nusantara Audio. Ini ya. Ya. Itu ada, ini ada salon monitor ya dari Nusantara Audio dengan 15-an ya. Kita langsung saja ke sana. Itu salon monitor dari panggung ya. Ini Lur, ini salon monitor dari panggung. Baru dikerupukin, belum dibuka ya. Yang bawah memakai 18 kalau nggak salah. Ini. Dan kita lihat aksesorisnya ya. Ini Lur, ini dari belakang perkabelannya jadi Nusantara Audio ya. Tampil dari belakang cukup rapi. Ya. Cukup rapi ya. Ini Lur, kita lihat aksesorisnya dari Nusantara Audio ya Lur. Ya, ini cukup mewah ya. Nah, ini ada RDW dari NR804D. Terus ada TD Taise ya dengan X2200. Terus ada lagi Extreme kalau nggak salah ya. Terus ada Crash Audio dengan CA18. Terus ada PL9001. Ada panel juga. Ini ada Extreme juga ya. Terus ada yang bawah sendiri ada RDW ya dengan FA8800. Ya, Lur, ini ada DBX ya. Terus ada JBL. Terus ada DBX lagi, terus ada GL 3800 dengan Allen head ya. Ini. Dan ini aksesoris ya. Halo, itu tadi aksesoris dari Nusantara Audio. Dan ini suasana di sini cukup agak sepi ya, suasananya. Suasana. Ya.
mixing. Dan kita lihat salon centernya di sana. Kita lihat salon centernya di sana. Kita langsung ke sana ya. Ini lur, salon centernya ada 18 kalau nggak salah ya. 18 apa 15 ya. Salon center dari Nusantara Audio cukup. Wah. Ya apa ini? Ini yang ini 15-an lur, double plus seater. Kita lihat dari belakang ya, ini. Terima kasih udah dari Sonsor Kacang ya, dan jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe silakan tekan tombol subscribe biar admin lebih semangat mencari konten tentang dunia sound system ya lor. Dan jangan lupa di like dan komennya ya. Nih, dan ini cek sound dub-dub ya. Ya lor, nih. Ya. Ini pengecekan dari sound system ya. Koy. Ya lor. Ya. Ya, Mas. Halo, ini lo. Mau cekan ya. Ya, ini pengecekan dari sound duk-duk. Ya. Sound duk-duk. Muni duk-duk ora ya, Lur ini. Ya, sampai di sini dulu dari Sonsor Kacang. Sampai di sini dulu. Dan masih di kawasan Wonosari, cuman di kawasan Wonosari Gunungrejo Karanganyar ya. Ya, Lur. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Lur.